Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Tirtona Official nih guys. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu guys. Ini alhamdulillah udah nyampe paket dari SG Cam ya. Action Cam dari SG Cam. Kemarin saya order senilai 1,3 ya di Shopee. Ini udah paket lengkap. Udah paket lengkap SG Cam SJ4000 Wi-Fi dari SG Cam Official ya. Ini ada SG Cam Official. Oke, ini paket lengkap nih ya. Ada action camnya, ada dapat tasnya juga, dapat memori micro SD 32 GB. Terus ada dapat baterai tambahan juga sama chargernya. Terus ada dapat tripod juga kalau nggak salah. Ada dapat tripod juga. Nah, ini nih. SG Cam SJ4000 Wi-Fi warna hitam. Terus SJ4000 baterainya juga dapat tambahan satu baterai ya. Terus ada juga chargernya sekalian sama memori micro SD 32 GB. Sama satu tas. Harusnya ada monopod atau tripod nih, kok nggak ditulis ya. Coba kita buka di paketnya dulu deh, soalnya kemarin di deskripsinya ada tripodnya juga, tripod apa monopod gitu kalau nggak salah ya. Coba kita buka dulu. Kita unboxing. Jadi bagi kalian semua yang hobi ngevlog, mungkin bisa dijadikan rekomendasi juga nih SG Cam. Cari di toko-toko online, di Shopee, Bukalapak, Tokopedia ya, banyak yang jual. Tapi kalau saya saranin lebih baik beli langsung di official store-nya ya, karena banyak pilihannya juga dan dapat banyak bonus-bonus juga. Ini dia SG Cam SJ4000. Dapat t-shirt juga nih. Kita singkirin dulu. Dapat tasnya juga ya. Banyak yang kurang nih. Atau jangan-jangan di dalam. Oke, kita buka. Penasaran. Oh, ada di dalam semua. Memori 32 GB. Ada baterai juga. Sama
baterai ini, kalau ini buat tempat chargernya nih ya. Wah, ternyata nggak dapet tripodnya. Harusnya ada tripodnya nih dapet nih, cuma nggak ada. Nggak dapet tripod ternyata. Kalau kaosnya ada nih, kaosnya nih. Tripodnya nggak ada. Salah mereka berarti nggak masukin tripodnya. Wah, harus dikomplain nih. Oke, ini dia baterainya 9900 mAh ya. Terus ini juga ada chargernya, SD cam, ini micro SD nya nah ini kameranya. Kurang tripodnya nggak ada. Wah, harus komplain nih. Oke lah kalau gitu, ini cuman sekedar unboxing biasa aja guys ya. SG Cam SJ4000 beli langsung di official store-nya. Harga 1.300.000 kemarin saya belinya ya. Ini udah satu paket. Ada kameranya, ada chargerannya. Terus dapat baterai tambahan juga. Memori 32 GB. Tasnya dapat free kaos juga. Harusnya ada tripodnya nih. Tapi tripodnya nggak ada. Oke lah, nanti coba kita komplain ke SG Cam-nya ya. Mudah-mudahan bisa ditanggepin dengan baik. Nanti kita coba otak-atik dulu SG Cam-nya. Dan besok kita coba rekam-rekam pakai Action Cam ini gimana hasilnya. Ditungguin aja untuk update video selanjutnya. Itu aja guys, kita unboxing singkat saja SG Cam SJ4000 ya. Yang saya beli di Shopee. Yang ingin beli juga bisa cari-cari aja di toko-toko online, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Langsung beli di officialnya ya. Lebih banyak pilihan juga, banyak bonus-bonus juga, dan yang pasti lebih terpercaya. Tapi ini agak sedikit kecewa juga nih, kok monopod atau tripodnya nggak ada ya. Udah kalau gitu guys, sekian aja unboxing singkat dari gua. Nah, ini dia hasil rekaman Action Cam dari SG Cam SJ4000R. Ini pakai settingan 7. Ya, bisa kalian nilai sendirilah gimana hasilnya ini. Kita sengaja pakai settingan 720-30 fps karena biar nggak terlalu berat bebannya dan efisiensi memori juga ya.
Karena kalau terlalu kita maksain pakai settingan di 4K bisa sih, cuman terlalu berat. Kasihan nanti kameranya ya. Efisiensi memori juga biar nggak terlalu besar kartu yang dimakan. Ya, beginilah hasil perekaman action cam dari SG Cam SJ4000R. Saya kemarin beli di Shopee ya. Langsung beli di toko resminya SG Cam Official Shop, cari aja. Ada mulai dari 900 ribu sampai 3 jutaan. Tinggal pilih aja mau tipe yang mana. Tinggal dipilih aja mau tipe yang mana, banyak pilihannya. SG Cam SJ4000R lumayan lah ya untuk harga sekian. Silahkan beli, cari aja. Kalau bisa belinya di tempat yang resmi ya, di SG Cam officialnya langsung, karena lebih terpercaya dia, banyak bonusnya juga. Oke guys, mungkin itu aja nih video singkat rekaman pertama dari Action Cam SG Cam SJ4000R. Pakai settingan 720p 30fps ya. Silahkan kalian nilai sendiri gimana. Dan nanti kita abis ini mau coba keliling-keliling pakai motor ya. Dan udah ada helmnya juga di sini. Nanti kita jalan-jalan keliling-keliling nyobain SG Cam SJ4000R ini gimana kalau dibawa motovlog. Oke, nanti kita ketemu lagi di Tirtona Official. Jangan lupa di like, share, subscribe Tirtona Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.